Oke, saya Ahoy teman, balik lagi bareng gue di channel Ahoy. Dan ya, hari ini kita bakalan lanjutin lagi nge-reaction nih guys ya. Dan untuk hari ini, kita bakalan lanjutin lagi yang horror-horror nih ya. Seperti biasa cuy, di malam Jumat kita bakalan lanjutin Minecraft World Horror guys ya. Oke, nah kalau kalian udah klik video ini tapi belum diklik like di bawah, langsung aja di like guys ya. Kita tembusin 10.000 like biar aku makin semangat untuk upload video. Jangan lupa juga buat di-share dan di-subscribe buat kami Instagram. Bisa follow aku di Yudhofir dan TikTokku di Yudhofir, R-nya double guys ya. So, stop dulu senyum-senyumnya. Mari kita ke videonya coy. Let's go. Oke, jadi ini dia videonya guys ya. Minecraft World War Meme Part 245, Scary Hero Brian and Alex. Let's go guys, kita mulai ya. Please subscribe. Oke, jangan lupa buat di subscribe coy. Aha, di video pertama ada Steve doang. Saya tidak tahu dia mainan ngapain. Glass, bed, dan juga water. Aha, eksperimen apa ini? Oh, oke. Kayaknya dia pengen nenggelamin si bed deh. Oh, enggak. Oh, bisa ditaruh ikan jadinya ya. Oke, jadi airnya di situ doang ya? Kok nggak nembus guys? Eh, dihancurin dong sama dia dong. What? Kok bisa guys? Airnya nge-stuck ya jadinya ya? Ditaruhin kaca nih sama dia nih. Oke, ya benar, terkurung. What? Giliran dipecahin guys, langsung jadi menyebar ya. I don't know why Mojang. Oke, kita lanjut guys. Oh, ini Minecraft versi terbaru. Oh, Seed Locotre, cuy. Let's go ya. Kreatif. Dan nah, ini seednya nih. Kalian bisa SS ya. Oke. Seperti biasa, dia bakalan ngasih koordinatnya juga, guys ya. TP 607 15 3486. Kenapa portalnya malah kurang ya? Wah, ini Seed Locotre nggak, guys? Kalau lo kontrak komen di bawah guys ya. Betul ini bisa kalian coba sendiri cuy di Minecraft versi terbaru guys ya. Oke. Ini ada main stuffnya juga. Kenapa portalnya bisa kurang guys? Ini portal impossible sih jadinya guys ya. Oh dia pengen nyoba nih. Diaktifin semua gitu ya. Bakalan aktifkah portalnya? Oh enggak. Ya jelas lah tidak guys ya, karena kurang coy. Kagak memotak ya. Memotak. Saya pengen bilang memutar, tapi pengen juga bilang mengotak. Jadi memotak. Ya gitulah. Minecraft logic, let's go. Kenapa nih? Apalagi yang something wrong dengan logika Minecraft ya. Oke, gold mining gold. Oh, deep split dan juga nether gold. Oh, seingatku yang nether doang yang berhasil guys. Ini gagal. Deep split juga gagal. Tapi yang nether ini berhasil. That's it bro. I don't know why guys. Kenapa Mojang melakukan ini guys ya? Ya karena semuanya itu harus berdasarkan iron bro. Oke, kita lanjut lagi guys. Malam hari. Oke. Udah ke enhance guys. Ini ke enhance apa nih? Oke, dia ngambilin koal. Kayaknya dia pengen bikin torch sih guys ya. Soalnya dia bawa planknya juga. Oke. Lumayan banyak nih. Oke, ambilin bang semuanya bang. Langsung diratain semua ya. Oh, ini ada dua lagi. Dilewatin. Oke, crafting table. Terus buat torch aja bang. Oh enggak. Block of coal. Oh! Dia mau buat tick torch. Aku kayak pernah dengar nih. Ini torch gede guys. Pasti pencahayaannya juga gede ya. Dari itu ya, sesuai namanya cuy. Itu nggak biasa guys. Langsung. apakah dia bakalan menjadi terang sedunia Minecraftnya dia guys? Let's see ya. Oke. jadi nostalgia coy. Oke, kita taruh aja guys. Segede ini dong.
BTW ini penerangannya kenceng juga guys. Pas dia megang aja itu kayak langsung terang sekeliling dia ya. Oke, okay. That's a nice. Kayak di versi light sih. Karena versi sebelumnya yang saya lihat itu guys, satu dunia terang coy. Mantap sekali itu ya. Oke, okay. Itu tadi tick torch ya. Kita lanjut lagi guys. Aha. Hujan-hujan. Oh, ada sebuah rumah nih. Rumah yang sangat sus sekali guys. Sangat mencurigakan ya. Let's see. Apa yang ada di rumah ini? Ini musiknya juga. Oh. Tadi kenapa sapinya sangat mencurigakan guys. Tuh. Lihat. Sapinya diem baik guys. Mematung gitu ya. Oke. Jalan aja bro. Ini rumah sangat-sangat sus sih guys. Kayaknya ada sesuatu di dalam sini bro. Oh ada sign. Alex. Oh rumahnya si Alex guys. Oke masuk. Nice ya rumah Alex ya. Ah, ada tingkat 2 guys. Oke. Ada 2 bed di sebelah situ. Oh pintu lagi nih. Mengarah ke bawah ya. Oh ada sign lagi. Ngarah ke sini. Oh dia ngarahin kita ke sebuah chest bro. Ada apa di dalam chest ini bro? Ada bone dan juga ini ada satu nih. Alex is dead. You're next. Oh shit. Not good. Kita di teror guys. Alex katanya sudah meninggal. Wih sekarang kita. Oh shit. Rest in peace Alex. Gila guys. Ada Steve horror ya di situ ya. Psikopat bro bro. Oke kita lanjut lagi. Mainan redstone nih. Cobblestone. Oke. Di timelapse kayaknya bakalan sedikit ribet ya guys ya. Oke, ngezigzag gitu. Nah, sampai atas redstone-nya. Redstone lamp. Dia hancurin. Di sebelah sini juga. Di anu liver di sini ya. Nyala. Padahal tidak menyatu, guys. Tapi komennya itu loh kayak. Tuh, lihat. Padahal redstone-nya tidak menyatu, guys. Tidak ada nyiut gitu lah. Pokoknya. Kalian ngerti lah maksudku. Ada kabelnya gitu lah. Melintang. Tapi dia tetap aktif ya. Itulah saktinya redstone guys. Oh dari bawah. Oh sekarang dari atas ya. Oke. Aktif ini. Harusnya sih. Dari atas malah nggak aktif. Why Mojang? Dari bawah aktif guys. Dari atas nggak aktif ya. Nah ini coba lagi nih. Tuh. Aktif bro. Kenapa guys? Saya tidak tahu ya. Buat yang jago-jago redstone, komen di bawah lah. Oh, mainan portal nih, let's go. Oke, okay, end portal melayang. Dia buat di atas sini guys. Gak tahu kenapa ya. Apa yang ada di dalam pikiran dia. Oh, kayaknya dia pengen lihat dari bawah sih guys ya, portalnya ya. Oke, okay, dari atas, dari bawah, kosong aja. Emang kayak gitu, end portal ya kan. Oh, ditembakin baunya. Iya sih. Kok iso guys? Apakah kalian sendiri pernah melakukan hal ini guys? Jadi kayak melayang ya. Tinggal ditutupin aja gitu. Ini nih bagian bawah portal itu guys. Oh trident juga dong. Kayak gak ada yang bisa tembus ya. Bisa melayang gitu cuy. Oke. Okay. Agak gimana gitu guys ya. Ya ini gabut banget sih kalau ngelakuin hal kayak gini guys. Oh dihancurin dong. Ya. Kalau dihancurin dia jatuh ya. Karena nggak ada lagi portalnya ya. Oke kenapa lagi bang? Set lo quarter lagi kah? Kreatif. Set lo quarter guys. Tumin-tumin dia 2 kali ya masukin ya. Oke. Kita lihat saja apa yang lo quarter dari set ini. Karena set sebelumnya salah-salah lo quarter sih kalau menurut saya guys ya. Oke. Oh ini nggak perlu TP ya. Oh di sekitar sini berarti guys. Deket nih ya. Oke okay, dessert. Dessert temple di air. Jarang-jarang nih guys. Oke okay. Ini jarang sih. Aku selama Minecraft kayaknya gak pernah sih harusnya ya. Tapi kalau kalian pernah kalian komen di bawah guys. Wits. Hati-hati bro meledak ya.
Nah, ada kayak air-airnya gitu, guys. Nembus ini. Tuh. Masuk air, guys. Ke dalam sini ya. Hei. Ya, isinya normal sih harusnya, kan. Ada diamond, lumayan banget. Dimasukin dong sama dia air dong. Oh, kalau meledak. Gimana nih, guys? Kan air, kan? Oh, tetep. Karena meledaknya ke bawah ya. Tetap rusak sih, guys, ya. Oke. Ya, cukup low core sih. Tapi kalau menurut kalian low core banget, komen di bawah ya. Armor stand. Kenapa ada apa dengan armor stand? Disusun random aja. Oke. Kayak acak aja sih dia naruhnya, guys. Banyak-banyak gini. Terus kenapa dah? Di chest yang satunya. Oh, hancur karena instant damage ya. Nih, lempar tuh, hilang. Karena armor stand dihitungnya entity, guys. Ya. Ya jelas hancur lah ya. Ya meskipun kelihatannya dia itu block, padahal dia itu di kode komennya sih dia entity, guys. Ya aku ingat lah, karena aku pernah mainin komen block. Ya kalau armor stand itu entity sih ingatku. Oke. Ya begitulah. Fakta of Minecraft. Kita lanjut lagi, guys. Oh, Josa Craft. Oh, kayaknya rumahnya dia, guys. Oke, kenapa mang? Ada gold satu set. Oke, kayaknya pengen siap-siap ke Nether ya. Berjumpa para piglin. Sword. Terus bawa pickaxe dan juga carrot buat mangan. Oke, sudah cukup sepertinya, bro. Oke, jalan-jalan keluar. Oh, tuh ada portal tuh di bawah tuh. Let's go. Bener cuy, dia ke Nether. Oke, kita lihat saja. Si Mamung mau ngapain ke Nether ya? Kenapa rusak cuy? Skeletonnya, guys. Wah, di-spam dong. Mana banyak lagi ya? Yang anehnya juga namanya Warped Skeleton. Rasanya di Nether. Gak tau lah, guys. Kita lanjut aja ya. Oke, so guys, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian udah nonton sampai selesai. Jangan lupa buat di like, guys, ya. Ditembusin 10.000 biar aku makin semangat buat uploadnya, guys, ya. Jangan lupa juga buat di share dan di subscribe. Follow Instagramku di Udovir dan TikTokku di Udovirannya double. So, sekian dulu. See you next video and bye-bye. Stay peace, bro. Dadah!